Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ku dapatkan, dapat ku baktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Latifah Aulia Ginoga. Di sini saya akan membawakan materi tentang Pramuka. Apa itu Pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Kahana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Dan moto gerakan Pramuka adalah setiap ku dah makan, dah makan ku baktikan. Pramuka juga memiliki kode kehormatan dan kode moral, yaitu Kesatia dan Dasadharma. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga yang berumur 7-10 tahun, Pramuka Penggala 11-15 tahun, Pramuka Penega 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses belajar di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur dengan menggunakan metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan. Berikut adalah sejarah singkat pramuka di dunia dan di Indonesia. Nama bapak pandu dunia adalah Sir Lord Robert Stephen Smith Baden-Powell of Gilwell, yang lahir di Inggris, London pada tanggal 22 Februari tahun 1757. Dan jamboree pertama kali dilaksanakan di Arena Olympic Hall pada tahun 1920 dan diikuti oleh 27 negara. Selanjutnya, sejarah singkat pramuka di Indonesia. Organisasi pramuka yang dibawa di Indonesia bernama Padvinder oleh orang Belanda di Indonesia dan diubah oleh Kyai Haji Agus Salim menjadi pandu atau kepanduan. Baru diubah lagi oleh Sidik Sukarno menjadi pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 diangkatlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai bapak pandu Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ingin tahu lebih lanjut, silakan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.